Nah, selamat pagi dari Semarang. Sekarang kita sedang berada di kawasan Kota Lama, salah satu ikon wisata dan sejarah yang sangat penting di Semarang. Kita akan jalan-jalan dan berkeliling tempat wisata sejarah ini. Sebelumnya, yuk kita parkirkan dulu motor supaya kita bisa benar-benar jalan, literally jalan-jalan. Kita sekarang ini ada di depan Benteng Bata yang merupakan sebuah rumah pompa. Persis di depan rumah pompa terdapat bangunan berupa bank mandiri. Sekarang ini kita sedang berada di depan titik 0 km Semarang. Tidak jauh dari 0 km Semarang terdapat sebuah jembatan yang sangat bersejarah bagi kota ini. Ini adalah jembatan Berok, dan di sisi timur jembatan terdapat kawasan elit Kota Lama yang jadi pemukiman orang-orang Belanda. Sementara itu di sisi barat jembatan terdapat kawasan penduduk pribumi seperti Kampung Melayu, Pecinan, Kampung Arab, dan Kampung Jawa. Pada tahun 1824, dinding benteng Kota Lama dibongkar dan masyarakat pribumi bisa berinteraksi dengan masyarakat Eropa yang tinggal di Kota Lama. Padahal sebelumnya kawasan itu dijaga ketat dan tidak dapat didatangi secara sembarangan oleh masyarakat dari pribumi. Ini adalah Gereja Immanuel atau lebih dikenal dengan Gereja Belenduk. Pertama kali dibangun oleh Portugis pada tahun 1753. Ini adalah salah satu bangunan ikonik di Kota Lama, yaitu Gedung Marba. Keunikan dari Gedung Marba ini adalah bangunannya yang dominan berwarna merah bata. Untuk hari Minggu, jalan di sebelah Gedung Marba ini biasanya ditutup untuk kendaraan bermotor sama kendaraan roda 4. Nah, ini ditutup, ada petugasnya, jadi dari Dinas Perhubungan kita nggak bisa lewat. Ini masnya mau ke hotel di depan Gedung Marba, Hotel Kota, jadi diperbolehkan untuk masuk. Nah, ini ada nasi koyor yang legendaris, ini dari saya kecil sudah ada. Kemudian di kanan ini ada civil art, kayak art galeri gitu ya. Di sebelah kiri ini ada angkringan. Di kanan ini ada Bottle Avenue, semacam lounge gitu ya. Ada juga yang jual bakso ini, tapi masih tutup. Di ujung sana ada Ramyeon Express. Bangunannya di ujung, mentok. Gede, lumayan gede ya. Ada kelinci lagi makan mie ramyeon. Di kanan kiri juga ada lampu penerangan jalan yang desainnya klasik, menghadirkan nuansa-nuansa zaman penjajahan Belanda dulu. Sekarang kita ke kanan ini, di sebelah kanan ada restoran Pring Sewu. Di depannya ada kayak square gitu, taman, bukan taman ya, kayak lapangan. Ada kursi-kursi, jadi bisa duduk-duduk di lapangan depan restoran Pring Sewu ini.
Tukang parkirnya sudah standby di depan restoran. Di sekeliling lapangan ada ruko-ruko, ada juga yang masih dijual, masih kosong. Oh, di sini ada pasar ini. Pasar Tiban mungkin ya. Coba kita lihat-lihat lagi sebentar. Oh, sampai di ujung sana pasarnya. Macam-macam yang dijual ini, ada kandang burung, ember, baju-baju, tapi ada buku juga. Alat-alat rumah tangga, ada yang jual keran. Macam-macam ini toples-toples, ada piring juga ini. Nah, ini bisa dilihat rame ya. Sekarang ini kita sedang berada di depan stasiun Tawang. Lokasi stasiun Tawang ini cukup strategis karena berada di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang yang saat itu jadi pusat perdagangan di Semarang. Nah, itu tadi video jalan-jalan di sekitaran Kota Lama Semarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tonton juga video-video saya yang lain. Terima kasih.